Polres Batubara gerak simulasi aksi demo anarkis bersama Aliansi Peduli Petani Batubara APARA di halaman Polres Batubara, Sumatera Utara. Simulasi ini digelar guna pelatihan kepada anggota kepolisian Resor Batubara dalam memaksimalkan tindakan pengamanan jika terjadi aksi demo anarkis. Dalam simulasi aksi demo massa menuntut bantuan obat-obatan dan pupuk yang seharusnya sudah diterima dari Dinas Pertanian. Namun hingga saat ini bantuan pupuk dan obat-obatan masih belum diterima oleh warga. Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan simulasi ini digelar guna memupuk kekompakan antara sesama pasukan dan memaksimalkan kekuatan pasukan Tondal Mas Sabara dalam melakukan tindakan pengamanan dan penertiban aksi demo anarkis. Polres Batubara berharap agar warga tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi, karena dengan cara yang humanis, aspirasi masyarakat juga dapat disampaikan dan diterima oleh pemerintah setempat. Dan hari ini kami Polres Batubara melakukan simulasi pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh tim Tondal Mas kami, yang mana simulasi tadi adalah seolah-olah kegiatan itu benar adanya, sehingga bagaimana teknis pengamanan unjuk rasa tersebut tahap per tahap dilakukan, dari mulai tahap awal, kemudian tahap pengendalian, pengamanan, kemudian tahap penindakan, ya, itu dilakukan, yang mana ini adalah untuk peningkatan kemampuan anggota kami dalam hal melakukan pengamanan unjuk rasa khususnya di wilayah Batubara ini, untuk kedepannya supaya anggota kami lebih punya kemampuan dalam hal pengamanan unjuk rasa di manapun, khususnya di wilayah kita, Kabupaten Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.